Bakal calon Presiden Petahana Joko Widodo akhirnya angkat bicara tanggapi hasil Ijtima Ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa akhir pekan lalu. Menurutnya hal itu wajar bagi negara demokrasi. Meski demikian, Jokowi tegaskan jika pasangannya Ma'ruf Amin merupakan ulama besar. Ya, Indonesia ini kan negara demokrasi, sering saya sampaikan di mana-mana bahwa ada satu kelompok mendukung Pak Prabowo atau kelompok yang lain mendukung saya dan Pak Kyai Ma'ruf Amin. Ya inilah demokrasi, itulah demokrasi. Jadi ya silakan, kita kan nggak dilarang kok di negara demokrasi seperti negara kita ini. Ya apapun kita semua tahu bahwa Pak Kyai Ma'ruf Amin adalah ulama besar, ketua MUI, dipotong. Ya maksudnya tidak bisa ditutup-tutup, nggak bisa dipotong-potong. Ya memang faktanya seperti itu. Ijtima Ulama kedua digelar hari Minggu lalu di Hotel Grand Sahid Cempaka, Jakarta Pusat. Sebelum Ijtima Ulama rekomendasikan pasangan Prabowo Sandi, terlebih dulu bakal calon Prabowo Sandiaga Uno mendatangani fakta integritas yang terdiri dari 17 poin. Tim Liputan melaporkan untuk Nerunding.